Di pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini, kami persembahkan puja dan puji kehadiratmu atas perkenanmu. Hari ini kami dapat kembali memperingati upacara Hari Kementerian Hukum dan HAM ke-78 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan upacara ini memperkuat komitmen kami untuk menjadi insan pengayoman yang senantiasa bersyukur atas karuniamu, menjadi insan pengayoman yang kuat dan tangguh menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan saat ini maupun yang akan datang. Ya Allah, Ya Latif, Tuhan yang melunakkan hati setiap manusia, lunakkan hati kami dalam semangat kebersamaan, dalam semangat kekeluargaan, agar kami mampu mengerahkan segenap tenaga, pikiran, dan potensi yang kami miliki untuk terus mempersembahkan karya dan prestasi terbaik, menyajikan layanan publik berkualitas, sehingga benar-benar kami dapat berkontribusi mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Ya Allah, mujibah saya, Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya. Terimalah permohonan kami sesungguhnya, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah segala jasa-jasa dan kontribusi kami dalam memajukan organisasi sebagai bagian dari amal ibadah yang Engkau ridhoi. Jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan selamat, sukses, dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.